Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat, Bapak Novi Basuki, seorang alumni Tiongkok, dan sekarang menjadi pengasuh rubrik. 接下来，我们邀请诺菲巴苏菲先生上台。他是中国的校友，现在是《This Way》日报中国言语栏目的负责人。负责人，他是一位致力与英中国合作的中国文化观察者，也是马庄大学的合作伙伴。 尊敬的马中大学校长 Stephanos f r a 教授，尊敬的马中大学教育基金会主席戴晓奇先生，尊敬的马中大学教育基金会各位理事会的成员，尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们、同学们，大家晚上好。 Tahun lalu saya juga berdiri di podium ini diminta oleh Pak Rektor untuk berbicara mengenai Wei mengenai satu tema besar kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin. Ketika saya mendapatkan rezeki. Untuk bisa melanjutkan kuliah ke Tiongkok sana, banyak yang bertanya kepada kedua orang tua saya, "Apakah kalian tidak khawatir? Kalau misalnya anak tunggal kalian ini yang alumni pesantren yang Muslim ini nanti kuliah ke Tiongkok, apakah tidak khawatir anak kalian ini akan berubah menjadi komunis?" Saya bingung, Bapak Ibu sekalian, apakah dengan belajar bahasa asing itu sama halnya, atau ada korelasi, ada hubungan dengan setuju tidaknya kita kepada ideologi, atau kepada ajaran, atau kepada agama yang dianut oleh negara itu, yang dianut oleh negara yang bahasanya sedang kita pelajari. Saya bingung apakah ada korelasinya. Sekalipun saya sampai saat ini bisa sedikit bahasa Mandarin, tapi saya sampai saat ini tiap Jumat masih pergi untuk sholat Jumat di masjid. Berarti saya tidak menemukan korelasi antara belajar suatu bahasa dengan setuju tidaknya atau berubah tidaknya keyakinan kita. Bapak ibu sekalian, di buku yang ditulis oleh... Thomas Friedman ini seorang kolumnis Amerika dalam bab satunya dia mewawancarai seorang wali kota di Tiongkok sana dan dia bertanya kepada wali kota Tiongkok ini kenapa begitu banyak pemuda-pemudi di kota tersebut yang belajar bahasa Jepang dan kenapa begitu banyak pemuda-pemudi di kota tersebut yang mau bekerja di perusahaan Jepang. Thomas Friedman tanya kepada wali kota ini Apakah Bapak tidak takut Atau apakah Bapak sudah lupa Bahwa Jepang dulu pernah menjajah Bapak Itu yang ditanyakan oleh kolumnus ini Tapi sang wali kota menjawab Kenapa saya harus takut kami memang tidak boleh lupa akan sejarah Tapi kami harus sadar diri bahwa teknologi kami masih ketinggalan dengan Jepang, sehingga kami harus membuka diri untuk mau mengakui kehebatan mereka melalui paling tidak belajar bahasanya terlebih dahulu, dan kemudian kita bekerja di perusahaan itu mungkin untuk sekarang kita masih bekerja, tapi di masa depan kita yang akan mempekerjakan mereka, dan ini berbanding terbalik dengan satu fenomena yang saya temui di Konoha di Indonesia tidak ada ini di Konoha Bapak Ibu sekalian saya pernah mewawancarai salah satu direktur mega proyek kemudian sang direktur ini menyampaikan kegusarannya kepada saya beliau bilang begini Pak Novi kami ini membawa teknologi, kami ini membawa duit ke negeri ini, ke negeri Konoha, bukan Indonesia. Tapi, kok kami merasa tidak dihormati di negeri ini? Saya bingung, kenapa Bapak merasakan tidak dihormati di Konoha? Bapak ini menjawab kepada saya, "Karena kok saya merasa masyarakat di Konoha itu..." Tidak mau seperti kami ketika kami masih terbelakang zaman dulu. Kami dulu, ketika ada investor asing yang membawa duitnya, yang membawa teknologinya ke Tiongkok, kami sadar diri akan ketertinggalan. Kemudian, kami dengan rendah hati mempelajari bahasa mereka dan kemudian dengan rendah hati kami mau berguru kepada mereka untuk kemudian kami mempelajari teknologi mereka sehingga kami juga bisa ikutan maju seperti mereka. Tapi di Konoha katanya tidak seperti itu. Justru investor asing ini yang diwajibkan untuk belajar bahasa di negeri itu. Dan saya bersyukur di Universitas Macung ini di usianya yang ke-17 Macung di bawah kepemimpinan Prof Yufra banyak bekerja sama dengan universitas-universitas ternama di dunia di Tiongkok salah satunya dengan harapan nanti makin banyak talenta Indonesia yang menguasai bahasa Mandarin dan mungkin sementara ini hanya menjadi pekerja tapi suatu saat nanti akan juga bisa berguru ke Pak Teguh Pinarto untuk membuka perusahaan dan mungkin juga akan memberikan lapangan kerja kepada orang tiongkok yang akan bekerja di perusahaan yang dibuka oleh alumni Universitas Macung ini Bapak Ibu sekalian. Saya pikir bahasa mandarin yang diberikan oleh Macung merupakan suatu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan oleh generasi muda Indonesia supaya usaha Macung untuk bisa bersumbang sih kepada Indonesia ke depannya tidak sia-sia dan betul nanti tahun 2045 kita akan menghadapi generasi emas bukan generasi cemas Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanwulah tajah sejian, sisi